Mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Tirawi Rabi yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat sehat, panjang umur, terutama nikmat bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para alim ulama, para masyaikh, teman-teman MUI Desa Sukaresmi, yang insya Allah Allah muliakan. Mudah-mudahan kita berdoa, kita semua senantiasa diberkati rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta segenap rengrengan, beserta staf-staf, dan juga yang saya hormati para pertahanan sipil yang sudah nampak hadir, yang saya hormati juga para ibu-ibu kader PKK dan juga para tokoh-tokoh masyarakat yang sama-sama kumpul pada tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini senantiasa mendapat ridha serta mafirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat serta hasalam semoga dilimpah curahkan kepada baginda alam, baginda yang membawa kita dari alam gelap ke alam terang, dari alam yang jahil kepada alam berilmu, yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang sama-sama kumpul pada tempat yang mulia ini, alhamdulillah dengan segala karunia dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, yang dipakarsai oleh Bapak Panitia sekaligus Bapak Kepala Desa, terutama pada waktu yang mulia ini kita bisa sama-sama kumpul dalam rangka melaksanakan halal bilhalal, dilanjut dengan tamping akbar. Mudah-mudahan acara kita yang diselenggarakan oleh panitia, juga yang disupport oleh Bapak Kepala Desa, mudah-mudahan acara kita ada dalam kelancaran dan juga ada dalam keberhasilan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat acara ini adalah pertama-tama acara halal bilhalal. Kenapa halal bilhalal? Halal bilhalal ini memang ada sejarah. Ketika dulu, ketika zaman revolusi, setelah terjadinya apa penjajahan di negara kita Republik Indonesia, yaitu terjadinya gejolak politik, kalau sekarang mungkin yang disebut dengan ada beberapa ormas ya. Ada, kalau sekarang ada ormas NU, juga ada ormas FPI, bisa saja ada ormas Muhammadiyah. Nah, ketika itu ada gejolak politik, mungkin ada sedikit konflik, maka presiden kita Bapak Insinyur Soekarno, beliau mengadakan rapat atau mengadakan usulan kepada para alim ulama untuk menyatukan dan meredam dari gejolak politik tersebut. Maka tercetus
dipecah oleh Kiai Haji Hasbullah. Kiai Haji Hasbullah makanya dipanggil oleh Presiden Insinyur Soekarno untuk mengadakan acara yang dinamakan halal bilhalal. Makanya alhamdulillah dengan momen setelahnya apa puasa Ramadan, kita yang disupport oleh Bapak Kepala Desa beserta rombongan, sekarang kita mengikuti jejak yang telah dilaksanakan oleh Presiden kita Republik Indonesia yang pertama Bapak Insinyur Soekarno. Nah, kita sekarang mengadakan halal bihalal setelah melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan dengan momen halal bihalal ini menjadi halal semuanya, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelumnya saya melanjutkan tentang masalah halal bihalal, perlu saya sampaikan, alhamdulillah lembaga MUI terutama yang ada di Desa Sukaresmi dua hari kebelakang telah melaksanakan pelantikan untuk peremajaan masa bakti tahun 2019-2024. Insya Allah kami beserta rekan-rekan siap untuk ditegur ketika kami banyak kesalahan atau dalam melaksanakan tugas amal ma'ruf nahi munkar, terutama kepada kiai-kiai sepuh, kini sepuh. Mungkin kami dari kalangan MUI bukan kami mampu, tapi kami belajar untuk melaksanakan tugas-tugas nilai kalimatnya. Untuk itu maka banyak rencana yang kami akan gelar nanti. Setelah halal bihalal ini nanti akan diadakan lagi acara sahriahan. Acara sahriahan di mana saja yang siap untuk melaksanakan sahriahan yang kedua. Ini acara sahriahan yang pertama juga bisa di sini. Nah, jadi insya Allah untuk acara sahriahan terutama bukan untuk semata-mata menonton untuk pengajian saja, tetapi yang kami inginkan adalah acara untuk silaturahmi antar sesama ulama, antar sesama kiai, sesama ustaz, dan juga sesama tokoh masyarakat dan warga masyarakat sekalian. Untuk itu tidak ada unsur-unsur lain bagi kami, terutama dari golongan MUI. Kami siap untuk ditegur dan kami siap untuk amal ma'ruf nahi munkar ketika kami banyak kesalahan. Nah, alhamdulillah kami dari rekan-rekan yang masih pada semangat juang 45, insya Allah kami siap untuk dipanggil untuk kebutuhan siang maupun malam 24 jam, insya Allah 24 jam. Memang itu sudah jadi tugas kami. Kami di masyarakat 24 jam siap untuk panggil. Biasanya malam-malam ada yang mau melahirkan minta bawa air, bukan jam 1 malam ada yang datang. Ya udah menjadi risiko bagi kami, terutama para asatid. Jam 2 malam harus mandiin mayat, bayangin aja. Dan maka di kami ada satu keanehan ya. Ketika jam 2 malam suruh mandiin mayat pakai air dingin, bayangin saja bapak-bapak, jam 2 malam suruh mandiin mayat pakai air dingin, kata mayat dingin sekali gitu. Itu dingin sekali. Itu memang mudah tidak menjadi tugas bagi kami.